Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas catur mudah. Catur itu mudah. Dan hari ini dalam seri ketiga, kita akan belajar tentang cara menggerakkan castle. Castle ni adalah antara yang terkuat lah, antara buah catur yang terkuat. Jadi castle bentuk dia begini. Jadi atas dia ke sini, dia boleh juga dipanggil tembok, ataupun dipanggil istana, ataupun dipanggil apa lagi ya? Istana, tembok, rook, tier, tier pun dipanggil juga, tier. Ini bentuk dia. Kadang-kadang bentuk dia ada lagi satu jenis, ini lagi tembok, tempat pemanah. Ada biasa orang pemanah duduk atas ni, istana ni. Tembok, ini castle. Castle, rook. Tapi dia panggil rook lah, kita panggil rook lah. Dalam cari sini kita panggil rook. Rook. Rook ni seperti simbol dia, nampak ada atas, ada bawah, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Jadi dia gerak pun atas, bawah, kiri, kanan. Ini contohnya daripada sini, daripada bentang C1, dia akan boleh bergerak naik ke atas dan turun bawah. Boleh juga ke kiri dan ke kanan. Kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ini kegunaan castle. Castle ni mudah je, macam dam apit. Dam apit, atas, bawah, kiri, kanan. Dia punya cara makan pun sama juga. Kalau depan, makan. Okey. Kalau di sini, tak boleh makan. Kalau di sini, walaupun jauh, asalkan lurus, boleh makan. Kemudian, di sini, boleh makan. Walaupun jauh. Tapi kalau dia ada di sini, ada kawan kita di sini, kita punya putih. Kita mau makan pohon hitam ni. Bolehkah makan? Satu. Tidak boleh. Mak kita boleh lompat kawan ni. Tidak boleh lompat kawan ni. Castle ni dia boleh jalan kalau tidak ada halangannya. Okey. Kemudian saya akan bagi tanya soalan kepada kamu. Okey, contohnya ni. Boleh kita castle ni makan pawn kat sini, kat sini. Bolehkah? Cuba tengok. 1 2 3 4. Ya, kita tengok tidak boleh makan. Kalau kat sini, boleh tak makan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh makan. Castle ni, biasa saja. Tak ada move yang istimewa bagi dia. Kecuali dia boleh jalan jauh, lurus, atas, bawah. Okay. Dan point dia ni, dia dianggarkan lebih kurang, ada kuasa dia lebih kurang 5. Nilai dia lebih kurang, kuasa dia 5. Berbanding dengan nanti kita akan belajar Bishop, kuasanya lebih kurang 3 saja. Okey. Jadi ada soalan bagi? Kalau tak ada soalan, kita akan teruskanlah kepada latihan-latihan lain. Jadi kedudukan dia di sini dan di sini. Di tepi kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Dan ingat ya, dia tidak boleh melangkah ni. Jadi itulah untuk siri ni. Seterusnya nanti kita akan masukkan siri lain untuk belajar cara-cara macam mana kuda, kuda, bishop dan queen akan bergerak. Okey, saya ucapkan semoga maju jaya dalam